ilmu seperti air, kata Imam Syafi'i, mengalir ke tempat yang lebih rendah. Basahi lisanmu dengan zikrullah. Kalau ingin mati dengan la ilaha illallah, banyak-banyak zikirkan la ilaha illallah. 20,000 times every day. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, siapa yang mati dan di akhir kalamnya dia mampu mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Siapa makhluk selain Allah makhluk? Dan seluruh makhluk tidak bisa berikan manfaat dan mudarat sedikit pun tanpa izin Allah. Satu dunia membunuh kita tak akan mampu tanpa izin Allah. Satu dunia menyelamatkan kita pun tak akan mampu tanpa izin Allah. Dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling banyak zikrul maut, orang yang paling banyak mengingat mati dan mempersiapkan bekal matinya. Itu bukan sekedar disenandungkan ya. Orang kaya mati, orang miskin. Coba pikirkan, mati loh. Ya. Ini memang dibuat dengan senang hati karena kita enggak harus takut mati. Takut mati, mati enggak takut mati? Mati. Mati juga. Nah, maka buatlah persiapan. Apa persiapan kita? Sempurnakan iman, sempurnakan amal, hidupkan sunnah Nabi, jaga salat lima waktu, cintai para ulama, tuntut ilmu. Ya, ilmu seperti air, kata Imam Syafi'i, mengalir ke tempat yang lebih rendah. Basahi lisanmu dengan zikrullah. Kalau ingin mati dengan la ilaha illallah, banyak-banyak zikirkan la ilaha illallah. Kalau kalian ingin mati dengan sebuah pakaian, sering-sering memakai baju itu. Kalau kalian ingin mati di satu tempat, sering-sering pergi ke tempat itu. Kalau ingin mati dengan sebuah kalimat, banyak-banyak ucapkan kalimat itu. Sederhana aja hidup di dunia ini. Yeah. Siapa ingin mati dengan la ilaha illallah, banyak-banyak ucapkan la ilaha illallah. Saya pernah ketemu seorang ulama di India. Dia mendawamkan la ilaha illallah itu minimal 20 ribu kali setiap hari. Dan dia sudah buat amal itu 40 tahun. 20,000 times every day. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, siapa yang mati dan di akhir kalamnya dia mampu mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kita, jadidu imanakum, kata Nabi, perbaharilah iman kalian. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Aktsiru min qauli la ilaha illallah. Semuanya yang keras. La ilaha illallah. Coba ikuti saya semuanya ya. Allah kuasa. Allah kuasa. Makhluk tak kuasa. Makhluk tak kuasa. Coba tiga kali. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Itu kalimat seperti kalimat anak TK. Tapi itu adalah hakikat daripada la ilaha illallah. Siapa makhluk selain Allah makhluk? Dan seluruh makhluk tidak bisa berikan manfaat dan mudarat sedikit pun tanpa izin Allah. Satu dunia membunuh kita tak akan mampu tanpa izin Allah. Satu dunia menyelamatkan kita pun tak akan mampu tanpa izin Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. La ilaha illallah. Sekuat apapun kita menahan, bila Allah katakan pergi, dia pasti akan pergi. Sekuat apapun kita menolak, bila Allah katakan datang, dia pasti akan datang. Itulah dunia. La ilaha illallah. Itu lagu. Sebelum kita mati, sempurnakan iman, sempurnakan akhlak kita. Tawadukkan hati, anggap semua orang yang kita jumpai lebih baik dari kita. Jumpa bahkan orang non-Islam, orang kafir kita jumpai. Katakan nih, orang kafir mungkinlah saja lebih baik dari saya. Kenapa? Siapa tahu sebelum dia mati, dia masuk Islam, dia bertaubat kepada Allah, dia ucapkan la ilaha illallah, ini kalimat akan menghapuskan dosa selama 70 tahun. Masya Allah. Ya, ketemu para pendosa tadi malam, mungkin tadi pagi dia telah bertaubat. Bukan hanya ampunan Allah yang dia dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Inna Allah yuhibbu mutawwabina wa yuhibbu mutatahirina. Lihat orang tua ini lebih baik dari saya. Kenapa? Dia lebih duluan beramal saleh dari saya. Pasti pahala dia lebih banyak daripada pahala saya. Lihat anak muda, katakan adik-adik ini lebih baik dari saya lebih duluan bermaksiat daripada dia. Pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa dia. Maksudnya ada Rama Demasif, masya Allah. Dia hafal lagu DSIS nih. Wah, yuk, coba tes ya. Kita tes. Orang kaya. Coba. Malu dia nanti. Malu-malu. Nanti kita nyanyi ya. Padahal tadi kirim video. Oh, kirim videonya ya. Oke. Okay. Paham ya? Jadi saya sengaja membuat lagu itu yang tidak ada basa-basinya. Mati ya mati. Orang sampai komplain, kenapa bukan meninggal dunia aja, Bang? Orang kaya meninggal dunia. Enggak enak bunyinya. Orang kaya wafat, enggak bisa. Orang kaya menghembuskan nafas terakhir, enggak bisa. Pokoknya orang kaya mati. Orang miskin mati. Itu mati bahasa Arab, mut. Maut, ya maut. Maut. Ghani mut, fakir mut.
Orang kaya mati, orang miskin mati. Mati. Nah, kemudian sebelum mati luruskan niat dan banyak-banyaklah dakwah. Tapi sebelum saya lanjutkan lagi ngopinya, saya pengen dengar lagi merdunya suaranya Om Takaeda nih nyanyi satu lagu. Ayo dong. Ayo brother, masya Allah. Sendiri aja. Saya kalau Takaeda nyanyi, ibaratkan dia air, saya debu untuk tayamum. Selagi masih ada air, debu jangan dipakai. Kecuali dia nggak mau nyanyi, saya nyanyi. Ikutan. Rumi, gimana Rumi? Ini Om Dery kan tadi video tadi lihat. Di sini taruh dulu nih. Lagunya apa Mas Umaro? Bang Umaro? Judulnya? Ya. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Oke. Okay. Ayo, baik, baik, main. Ayo. Boleh gitu aja. Tapi gitarin Rama aja. Gitarin Rama aja. Oke, okay, siap. Boleh, boleh. Boleh. Tepuk tangan buat Rama di Masjid Bakir. Wow, Akbar. Wow, Akbar ya. Padahal tadi bercanda aja itu. Bercanda. Yang tahu lagunya ikut nyanyi ya. Ini ya, liriknya, masya Allah. Nyalain dong, gitar. Gitarnya bantu nyalain. Ini sebenarnya jangan menyerah ini kayaknya lagu religi sebenarnya. Memang lagu religi tuh. Liriknya, ya tentang kemanusiaan. Ya, ikut nyanyi semua ya. Boleh minta tepuk tangan ya buat Rama The Massive. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti sesali segala yang telah terjadi. Ya semuanya yuk. Syukuri hidup adalah tetap jalani hidup ini. Kasih bayan sih. Jangan pernah menyerah. Ada Allah. Kalau mau mengadu, mengadulah kepada Allah. Angkat tangan menyerah hanya kepada Allah saja. Bersujudlah. Karena bersujud itu luar biasa. Kita berbisik di bumi, namun terdengar di langit. Semangat. Dunia tak lama. Akhirat sebentar lagi. Dunia sebentar saja. La aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Jangan terkesan oleh dunia. Dunia tak ada apa-apanya. Flashnya nyalain yuk, flashnya.